Halo guys, balik lagi di channel Bad Boy. Kita lanjut lagi solo santuy SMB. Ijo-ijo lumut sudah terlihat di sana. Ini beda orang kah? Ada yang solo di jalan-jalan nih. Telat turun ya, Boy, guys ya. Wih, keset banget. Ntar dulu. Kok gini suaranya? Si binder. Bom lagi ya. Ntar biar diluting dulu nih. Pasti diluting nih. Mana? Gak ngeluting dia. Mana cok? Perasaan nembaknya dari bawah. Mana yang nembak? Oh itu. Nge-lag dia woy. Nur Mahmud. Samping kita nih. Kayaknya di tangga deh. Ikutin Bad Boy dia. Itu geser, dia geser. Wow. Jaga jarak. Mam tuh. Bentar, satu apa dua nih? Satu apa dua, cuy? Nanti dimajuin jadi dua. Mam tuh, ya. Dua beneran kan? Ngajar. Orang-orang seperti ini loh yang bikin pusing ya. Ketika kita itu bentar. Keenakan nonton ya kan. Kalian sampai lupa belum like video ini. Kasih like-nya cuy dan jangan lupa untuk subscribe juga channel Bad Boy. Oke, kita bakal langsung lanjutin. Turun di tempat-tempat kayak gini ya, agak-agak ber-ber dikit gitu kan. Dapat PS3 semua loh mereka. Gile. Ini yang dari arah sana masih ada ya, dari arah menara cuy. Ntar dulu. Kita cuma bawa Bijon ya, Bijon. Nah, sebelah sana belum kita looting ya. Udah pernah cek kan belum? Udah. Selama PUBG Mobile baru satu kali sih aku cek kan cuy. Selama bermain PUBG Mobile selama 5 tahun ya guys ya. Baru semalam Bad Boy Chicken. Sudah. Cover aja lah ya. Daripada pakai Bijon, mending UMP. Cuma lebih lurus ini ya, menurut apa namanya, kalau jarak-jarak middle ya. Bijon kayak berasa kayak garang aja gitu loh daripada UMP cuy. UMP kalau buat spray jarak jauh kayak terbang-terbang ngamonya. Berasa pakai ini apa namanya tuh, SS. Nggak ada angin for. Sama sekali kagak ada cuy. Mari kita setting dulu ya. Oke.
Masih ada ya tadi ya, tapi ntar kita coba. Idi. Giliran aku cari gak pada nongol. Giliran udah gini nongol. Nah kan UMP kalau buat spray jarak jauh tuh ngeselin juga gitu loh. Yuk majuin lah. Ada yang di atas gak tuh? Dari tadi gak pada maju, gila yang pergi pada keluar semuanya. Mana emang musuh nih? Kabur, dimajuin kabur. Nah, gua di sini bang, ya. Main gak pakai headset kok bang ya. Ntar. Nyemper semua. Ci. Mamam kok ya, BRS akut yang ngendok mulu kok ya. Kita kasih dulu ya. Tarik dulu mamang. Oke. Kondisi siapnya Android cocok nggak? Wah, sebenarnya tinggal dicoba dulu bang. Kalau enak lanjut, kalau enggak ya nggak usah dipakai. Oke. Sudah cukup ya. Kita looting dulu ya guys ya. Giliran aku pergi baru pada keluar ya guys ya. Ibu pergi pada ngumpet. Ini udah habis nanti tahu-tahu muncul lagi. Kocak ini emang ya guys ya. Lumayan flare gun ya. Oke, aku ada flare gun. Kita tembakin. Bentar. Kayaknya jangan di sini deh nge-flare gunnya, cok. Lah kalau dari arah Novo datang ke bukit gimana? Bentar. Mending kita nge-flare gun di bukit ya. Bukitnya sini aja nih. Nggak tahu yang cen tuh. Nah, ngene flare ke sini aja ya. Bah, mana tadi? Loh, masa ini cepet banget sampai sini? Masa ini, cuy? Cen. Gak dapet pickup darurat ya tadi ya. Pakai sniper sekali boy. Yoi, nanti kalau ada WM nih ya. Kalau ada WM aku pakai nih. Ya, semoga aja WM ya. Beneran kan? Mamam tuh. Si. Bentar. Berarti kita main jarak, cok. Main jarak jangan bermain tabrak-tabrak ya, guys ya. Tuh di kanan lagi. Jonaknya di kanan. Pakai dismatch apa, Bang? Pakai tenis, Bang.
Bob 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 bob. Tabrak tengah sisir pinggir circle. Nggak apa-apa sih kalau memang berani resikonya, tabrak aja cuy. Tapi gini kan kita pakai sniper cuy. Dia nih pakai siapa cok? Pakai bed bokah? Beliau beruntung sekali, cuy. Beliau semasa hidup beruntung sekali. Ayo, Padma Firya, wah. Ini teman-temannya yang cowok mana ini? Adinda. Adinda, ayo. Teman-teman cowoknya kalau ngajak main harus bisa mengcover ya, guys ya. Feminim, ayo cewek semua ini. Jangan-jangan ini yang cewek, cowok. Oh ini yang cowok nih kayaknya. Harusnya ini sih. Ini yang cowok sih ini. Haidah. Egar. Gimana ngajak cewek-cewek ini tidak di cover? Malah sibuk looting jauh kali si Egar cuy. Bentar ada tembakan lagi di sana tadi ya, dari tembak cok. Mana tadi yang nembak woy? Wadidu dada-dada sekali. Hai Bang Wih, tanggung jawab. Aduh. Lah si Egar tadi tuh gak ngaver loh, malah dia sibuk di sini sendiri. Yang cewek di sana semua. Watch out. Aduh. Ntar, dia tuh ditembak dari situ loh. Ada yang nembak tadi. Kok gak ada lagi? Tembak dari mana dia? Sinyalnya sih dari sana. Kayak Groza, kayak Auge, tapi kok Auge super ya guys ya. Misterius ya. Hanya di PUBG Mobile kepusingan terjadi ya temennya. Enggak deh, game lain juga lebih. Cuma kalau game lain itu tingkatnya stres ya guys ya, bukan pusing, stres ya. PUBG Mobile tuh kadar pusingnya masih bisa diamankan ya. Oh mobilnya di situ. Ntar aku ngari ambil mobilku, udah dipikin mungkin ya. Ini mobil siapa tadi? Loh ada dua loh. Wah, jangan-jangan. Wadidu dada 10 orang ini, itu namanya kintil itu ya. Bisa ya Allah, baru turun kau di situ nak. Ya Sunurom, kehabisan bensin kok ya Sunurom ya. Bukan itu deh kayaknya.
Itu baru datang, cuy. Baru datang itu. Mau kabur, kabur. Halo Bang Viano. Seperti main buka yang hilang istri malah nambah stres. Kenapa kalian peka sekali gitu loh yang aku maksud ya guys ya. Aduh, aduh. Itu game enggak tahu juga ya kenapa bisa seperti itu. Aku main PUBG Mobile mati-mati aja ya guys ya. Tapi kalau itu cuy, enggak tahu kenapa gitu loh. Pengen ketemu orangnya, pengen aku jitak kepalanya. Itu ada orang kah? Bentar cuy ya. Terkadang di tempat Mikle Kosnik juga ada tuh. Shiki. Waduh. Cok, tolonglah, cok. Jadi jagoan lo. Dia juga sniper ternyata. Si kampret. Dia mau ngepick sampai kapan tuh? Kucing, tai kucing. Aduh.